Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat percikan iman yang Allah muliakan, tak terasa ya, rasanya baru kemarin kita memulai Ramadan. Sekarang kita sudah masuk ke pekan ketiga di bulan yang penuh berkah ini. Sahabat-sahabat percikan iman, di kesempatan ini saya ingin membuat renungan bersama. Ya, semacam tafakur lah ya. Kita akan membahas tentang hubungan antara saum dengan keluarga. Sebut sajalah, saya beri nama Ramadan bulan konsolidasi keluarga. Kenapa Ramadan itu disebut bulan konsolidasi keluarga? Coba ibu-ibu ya, kalau di bulan Ramadan relatif suami anak kumpul kan untuk buka bersama, sahur bersama, sholat tarawih bersama. Tidak ada waktu yang paling indah untuk membangun kebersamaan dalam keluarga itu kecuali Ramadan. Karena itu saya tadi katakan Ramadan itu adalah bulan konsolidasi keluarga. Kenapa masalah keluarga ini menjadi sangat penting? Karena bahagianya seseorang, ukuran bahwa seseorang itu mendapatkan kebahagiaan dunia. Sahabat kan suka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami bahagia dunia. Bahagia dunia itu salah satu indikatornya adalah al azwajus solihah al auladul abrar. Pasangan hidup yang soleh, anak-anak yang soleh. Jadi setiap saat kita berdoa kepada Allah agar diberi kebahagiaan. Nah, salah satu ciri kebahagiaan seseorang adalah ketika diberi pasangan hidup yang soleh. Diberi anak-anak yang soleh. Pasangan hidup yang soleh, anak-anak yang soleh, kita sebut sebagai keluarga. Itu enggak serta-merta kita dapatkan. Tapi harus diupayakan, diikhtiarkan, dikondisikan. Ya. Jadi tidak gratisan gitu turun, plek, ya. Jadi keluarga berkah, jadi keluarga mawaddah rahmah sakinah. Enggak begitu, sahabat-sahabat sekalian. Itu harus ada upaya dari orang-orang yang ada di dalamnya, terutama ayah dan bunda, suami dan istri. Nah, Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan ini harus menjadi media sarana untuk lebih menghidupkan kedekatan kita dengan keluarga. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, di dalam Al-Quran, ikatan keluarga itu dimulai dari mitsaqan ghalidha. Ya, karena ini di bulan Ramadan, coba ibu, bapak yang berkesempatan, buka surat An-Nisa ya. Coba buka surat An-Nisa, ayat 21. Di situ ada firman Allah yang sangat indah sekali. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambil, mau melepas ikatan yang begitu agung, padahal kamu satu sama lain itu diikat dengan perjanjian agung. Jadi kita, saudara-saudaraku tercinta, membangun keluarga itu dengan mitsaqan ghalidha, dengan perjanjian agung, perjanjian hebat. Dan perjanjian hebat ini di dalam Al-Quran disebut dalam tiga konteks. Pertama, perjanjian antara Allah dengan para nabi, bahwa para nabi itu siap mempertaruhkan nyawanya, hartanya, perasaannya untuk mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutnya mitsaqan ghalidha.
Yang kedua, setiap nabi itu punya pengikut setia. Nah, antara nabi dan para pengikut setia itu juga ikatannya namanya mitsaqun ghalidha. Dan yang ketiga, ikatan suami istri disebutnya mitsaqun ghalidha. Jadi Anda bisa bayangkan, mitsaqun ghalidha itu pertama, tadi saya sebut apa? Satu, perjanjian antara Allah dan para nabi. Dua, perjanjian para nabi dan para pengikut setia. Tiga, apa? Ikatan pernikahan. Nah, ikatan pernikahan ini melahirkan sebuah nama, yaitu keluarga. Berarti, siapapun yang berani melangkah mengambil ikatan pernikahan, berarti siap untuk mengemban amanah besar, mitsaqun ghalidha. Nah, sahabat-sahabat tercinta, di bulan Ramadan ini kita semua diingatkan untuk membangun kembali semangat kebersamaan. Karena itu afdol kalau kita berbuka selama tidak ada acara di kantor, bapak-bapak, ya berbukalah di rumah, ya. Apalagi sekarang kan situasi masih COVID ya, jadi peluang untuk bukber-bukber di luar itu sangat kecil. Ya Allah, kita bukber dengan keluarga gitu. Dan di situ akan terasa ikatan yang lebih dekat antara keluarga. Jelas kalau sahur ya gitu, karena kan setahu saya kalau ada bukber iftar jama'i, asa belum pernah dengar sahur bersama, mungkin ada 1-2 kasus tapi kecil kemungkinan. Minimal dalam satu hari kita membangun kebersamaan 2 kali, ketika buka, ketika sahur. Apalagi kemudian kita tarawih, bisa tarawih ke masjid bareng-bareng gitu. Atau boleh jadi sekali-kali kita tarawih di rumah. Sebab sebenarnya kan tarawih itu ibadah sunnah ya, sahabat-sahabat. Jadi kalau ibadah sunnah itu boleh-boleh saja kita lakukan di rumah. Ayah jadi imam. Kalau ayah bacaannya bagus. Kalau ayah bacaannya butut ya, melelahkan gitu. Ternyata anaknya lebih bagus. Ya tidak apa-apa, si kakak jadi imam. Walaupun boleh jadi anak kita ini baru SD, tapi kalau bacaannya bagus, boleh dia jadi imam. Ketimbang si bapak yang jadi imam malah lelah ya, yang dengerin itu. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua ina atau ina, rakaat ketiga kulhu lagi, rakaat keempat ina atau ina lagi, kan gitu. Jadi gak ada variasi ya, tapi begitu anaknya si kakak ini jadi imam, rakaat pertama amma yatasa'alun. Ya, rakaat kedua wan naziati gharqa. Anak ketiga abasa wa tawalla. Rakaat keempat idzasyamsu kuwirat. Karena anak kita sudah hafal juz amma, sementara si ayah hafalnya 3 surat dari juz amma. Jadi kalau kita misalnya ingin membangun kebersamaan, menjadikan Ramadan itu bulan konsolidasi keluarga, tidak apa-apa sekali-kali kita sholat tarawihnya di rumah. Anak kita jadi imam kalau memang bacaannya lebih bagus dari kita. Nah, ini contoh sahabat percikan iman bahwa yang namanya Ramadan itu syarat dengan kebersamaan. Saudara-saudaraku tercinta, sahabat-sahabat tercinta, tadi saya katakan bahwa yang namanya rumah tangga itu, yang namanya keluarga itu adalah ikatan agung, ikatan mulia. Karena memang berkeluarga itu adalah ibadah yang paling lama. Tidak ada ibadah yang paling lama kecuali berumah tangga. Coba sahabat-sahabat bisa bayangkan, sholat berapa lama? Paling 5 menit, 10 menit ya. 10 menitnya kalau belum ahli, yang udah ahli mah bisa 3 menit, 2 menit sholat itu. Saum berapa lama kita lakukan saum? Dari adzan subuh sampai maghrib, min thulu'il fajri ila ghurubi syams. Haji berapa lama? Kita lakukan dari tanggal 8
sampai dengan 13 Zulhijjah. Tapi kalau rumah tangga bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang setengah abad. Jadi rumah tangga itu ibadah paling lama. Karena itu harus kita rawat. Ya. Kita harus maintain, kita harus bina. Supaya benar-benar rumah tangga itu menjadi sarana ibadah yang luar biasa. Karena rumah tangga itu ibadah paling lama. Yang kedua kan, rumah tangga itu sekolah paling lama. Jadi kita belajar terus. Ketika belum punya anak, kita belajar tentang pasangan hidup kita. Udah punya anak, kita belajar menjadi ayah. Anak kita remaja, kita belajar lagi. Anak kita sudah berumah tangga, belajar lagi. Jadi rumah tangga itu sekolah paling lama. Nah, tentu saja ini kudu belajar terus. Belajar, belajar. Terus yang ketiga itu, rumah tangga adalah kebersamaan paling lama. Tidak ada kebersamaan yang paling lama kecuali dalam berumah tangga. Makanya untuk adik-adikku tercinta, anak-anakku sekalian yang belum berumah tangga, menentukan jodoh itu kenapa harus diawali dengan istikharah, ya. Perhatikan akhlaknya, perhatikan agamanya, perhatikan keturunannya. Bukan apa-apa, karena kita akan bersama, akan membangun kebersamaan begitu lama. Dan rumah tangga itu juga menyatukan dua keluarga besar. Nah, poin yang keempat ini yang namanya rumah tangga menyatukan dua keluarga besar, indah nggak kalau di bulan Ramadan? Sekali-kali kita buka bersama tuh bukan hanya ayah, ibu, anak, tapi coba tante, uak, bibi, ya kan? Gitu. Biar terasa keponakan gitu. Apalagi teman-teman yang rumahnya besar. Boleh kok. Ada saat dimana kita buka bersama dengan keluarga. Kemudian nanti diakhiri dengan tarawih dan tausiah. Di mana Ustadz? Ya di rumah kalau rumahnya besar. Makanya rumah itu bagusnya besar teman-teman sekalian ya. Kalau bisa rumah itu besar supaya kita bisa mengisinya dengan kebaikan. Makanya sayang sekali kalau kita punya rumah besar tetapi kayak kuburan gitu. Nggak ada sholat di situ, nggak ada tausiah di situ, nggak ada silaturahmi di situ. Padahal rumahnya gede kayak istana. Alangkah indah kalau kita punya rumah yang besar, kemudian digunakan untuk ibadah bareng-bareng, apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini, di mana kita bisa kumpul bareng-bareng. Nah, saudara-saudaraku tercinta, sahabat-sahabat percikan iman, jadi jelaslah bahwa Ramadan itu bulan konsolidasi keluarga. Di bulan Ramadan kita disuruh untuk banyak membaca Al-Quran. Coba. Fastabiqul khairat. Ayah, ibu, anak berlomba. Dalam Ramadan ini siapa yang bisa khotam? Ya. Siapa? Yang udah bisa dibaca, bapak yang kalah biasanya. Ya, ibu-ibu betul nggak bu? Suami ibu itu seringkali kalah dalam tadarus Al-Quran. Ada istrinya udah tamat 30 juz. Suaminya juz pertama belum tamat juga. Ya. Waktu ditanya ayah, kenapa ayah gak tamat-tamat? Ih, ayah banyak kerjaan. Ih, ayah kan harus cari nafkah. Oke lah ya. Tapi kan kita bisa berjuang sebenarnya. Faliyatana fasilmutana fisun, firman Allah. Hendaklah kalian berlomba begitu ya. Fastabiqul khairat. Nah yuk. Kita jadikan sahabat percikan iman Ramadan ini sebagai bulan konsolidasi keluarga dengan cara apa? Berlomba dalam kebaikan. Kalau berlomba dalam kebaikan bukan berarti sholat kita lebih cepat siapa, bukan gitu. Ya tarawihnya yang lebih cepat siapa, bukan. Tapi misalnya baca Al-Quran. Nah, coba bapak, ibu, sahabat-sahabat sudah ngobrol belum dengan suami dan anak-anak? Ya, siapa nanti yang akan menyelesaikan khotam Al-Quran? Ya, ini dalam dugaan saya, ya kemungkinan ibu nih ya. Nah, tapi ada juga yang terkalahkan oleh suaminya. Tapi ada juga yang terkalahkan oleh anaknya. Paling tidak, kebayang nggak indahnya sahabat-sahabat? Kalau kita di awal Ramadan kemarin ada kesepakatan. Ramadan ini kita
berkompetisi yuk, musabaqah yuk. Nah, musabaqah apa? Antar ayah, ibu, anak, musabaqah apa? Menyelesaikan Al-Qur'an, khotaman Al-Qur'an. Indah kan teman-teman sekalian? Kenapa? Karena tak ada seorang pun yang bisa menjamin kalau tahun depan kita masih bisa bareng-bareng Ramadan dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita. Coba, saya yakinlah di antara sahabat-sahabat ada yang Ramadan sekarang sudah tidak dengan suaminya. Ada yang Ramadan sekarang tidak dengan istrinya, ya. Ada yang Ramadan sekarang sudah tidak dengan ibu bapaknya. Ada kan yang begitu? Nah, berarti mumpung saat ini kita masih ngumpul, ada anak, ada suami, ada istri, mari kita berlomba mengisi Ramadan ini dengan segala amal soleh. Bukan hanya tadarus, termasuk juga bersedekah, ya. Kan katanya di bulan Ramadan itu segala amal dilipat gandakan. Ya. Suami bersedekah, istri bersedekah, anak-anak juga begitu. Supaya apa? Supaya terasa kompetisi dalam kebaikan di bulan yang penuh berkah di antara anggota keluarga. Nah mungkin juga yang namanya keluarga itu kan bukan hanya suami, istri, dan anak. Sekali lagi mungkin kita punya adik yang sudah berkeluarga. Ada paman, ada uwa, ada bibi. Yuk, hidupkan semangat fastabiqul khairat, semangat musabaqah, semangat berlomba dalam kebaikan dalam sebuah keluarga yang sangat indah. Karena saudara-saudaraku tercinta, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, tidak ada kenikmatan terhebat kecuali saat kita nanti bertemu lagi dengan keluarga. Jannatu adnin. Nah, silakan buka ar-ra'du ya. Buka ar-ra'du, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah, buka ar-ra'du. Ayat 20 sampai 26 ya. Tapi saya akan kutip bagian tengahnya saja. Jannatu adnin. Mereka masuk ke dalam surga Aden. Wa man salaha min abaihim. Masuk surga bukan sendirian, tapi bersama, bertemu dengan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan hidup mereka, anak cucu mereka. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa abnaihim. Mereka masuk ke dalam surga Aden. Bertemulah, berkumpullah pasangan hidup mereka, anak cucu mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Lalu malaikat datang ke setiap pintu yang ada di surga. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat. Kalian sudah sabar, sudah tabah melewati perjalanan kehidupan dalam keluarga. Maka sekarang salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbadar. Itulah sebaik-baik tempat kembali. Nah, sahabat yang Allah muliakan, betapa indah apabila Ramadan ini betul-betul menjadi momentum untuk konsolidasi keluarga. Dan jangan segan untuk saling meminta maaf ya di bulan Ramadan ini. Suami minta maaf sama istri. Bu, kalau suami minta maaf itu jangan, ayah memang punya dosa apa? Jangan gitu kan gini. Mah, maafin ayah ya gitu. Emang ayah punya dosa apa? Jawab, ya mamah juga minta maaf. Kan indah kan di bulan Ramadan. Setiap kali selesai sholat saling meminta maaf, saling introspeksi diri. Terus juga bukan hal yang aib kalau seorang ayah, seorang ibu minta maaf kepada anaknya. Nah, maafin ayah, maafin ibu ya. Khawatir ayah ini belum jadi ayah yang amanah, belum jadi ibu yang amanah. Apakah kalau ayah atau ibu meminta maaf kepada anaknya di momentum Ramadan ini merupakan satu aib? Bukan. Justru disitulah kemuliaannya, sahabat-sahabat tercinta. Sehingga hati kita benar-benar bersih gitu. Kan Ramadan ini dibersihkan fisik kita, dibersihkan ruhani kita, dibersihkan pikiran kita. Nah, salah satu cara untuk membersihkan
hati, yaitu dengan meminta maaf dan memaafkan. Nah, ini momentum yang sangat indah, yang sangat hebat di bulan yang penuh keberkahan sebagai bulan untuk konsolidasi keluarga. Sahabat percikan iman yang Allah muliakan, satu hal yang tidak boleh dilupakan, di bulan Ramadan ini kan bulan di mana segala doa dikabulkan. Yuk, sekali-kali boleh gak sih seorang ayah memimpin doa diaminkan oleh anak dan istrinya selesai sholat tarawih, ya? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kepada kami keluarga yang soleh, yang berkah, yang penuh mawadah, rahmah, sakinah. Ya Allah, jadikan anak-anakku anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Anak yang menjadi jariah, ya Allah. Nah, selesai tarawih itu, anak-anak mengaminkan, istri mengaminkan, kan indah. Boleh gak sih? Ya boleh-boleh saja. Kan namanya juga mendoakan, ya. Saya bisa mendoakan anak dan istri saya. Istri saya bisa mendoakan saya dan anak-anak. Anak-anak juga bisa mendoakan ibu bapaknya. Jadi sahabat-sahabat yang Allah muliakan, ternyata banyak sekali momen-momen yang sangat indah dan penting di bulan Ramadan ini untuk membangun keluarga menjadi lebih berkah. Keluarga yang semakin bersih, ya. Keluarga yang semakin bijak, keluarga yang benar-benar menjadi tempat berteduh untuk setiap orang yang ada di dalamnya. Memang tidak ada manusia sempurna, ya. Tidak ada keluarga yang sempurna. Makanya tugas kita adalah menyempurnakan. Kita mengkondisikan proses. Nah, Ramadan ini biarlah menjadi bulan untuk perbaikan. Bulan untuk introspeksi. Bulan untuk saling memperbaiki. Kenapa? Karena kita diciptakan tidak sempurna. Karena kita diciptakan tidak sempurna, maka tugas kita adalah menyempurnakan diri kita masing-masing. Ya, emang ibu sempurna gitu? Tidak sempurna. Emang bapak sempurna? Tidak. Saya? Tidak. Jadi saya harus menyempurnakan diri saya. Bapak ibu menyempurnakan diri masing-masing. Nah, dengan begitu, insya Allah, kalau kita berjuang, berorientasi untuk menyempurnakan diri kita, memperbaiki diri kita, semoga dengan begitu, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, dengan perjalanan waktu, kualitas kita itu meningkat, meningkat. Latar kabun natobakon antobak. Kamu itu akan meningkat kualitasnya setahap demi setahap. Jadi tidak ada keluarga yang langsung soleh-solehah gitu, enggak ada. Semuanya berproses, semuanya harus belajar, semuanya harus berlapang hati memperbaiki diri. Nah, saudara-saudaraku tercinta, semoga kita semua oleh Allah diberi kekuatan untuk menjadikan Ramadan ini menjadi momen terindah, terbaik, terhebat. Dan kita berjuang agar Ramadan ini memang menjadi Ramadan terbaik. Kenapa? Coba perhatikan. Bapak, Ibu, coba ada nggak di keluarganya yang sekarang ini tidak lengkap? Suaminya tidak ada, istrinya tidak ada, atau anaknya tidak ada. Nah, jadi ini momentum terbaik, teman-teman sekalian, untuk mengkondisikan keluarga kita menjadi keluarga yang berkah. Ya, saya tadi katakan, kenapa kita harus berjuang untuk mengkondisikan Ramadan ini menjadi Ramadan terindah, terhebat? Kenapa? Karena keluarga itu satu, apa? Lupa lagi ya. Satu, ibadah paling lama. Dua, sekolah paling lama. Tiga, kebersamaan paling lama. Empat, kekuatan yang menyatukan keluarga. Kekuatan yang menyatukan keluarga besar. Nah, itu semua tidak bisa jadi sekaligus. Semuanya harus bertahap. Yaitu dengan cara apa? Kita banyak belajar, kita banyak introspeksi diri,
kita banyak memperbaiki diri, dan jangan lupa untuk membuka hati, saling memaafkan, saling menerima, saling memperbaiki. Kenapa? Karena kita tercipta tidak sempurna. Dan semoga saudara-saudaraku tercinta, keluarga kita bukan hanya kumpul di dunia, tetapi kita bisa bersama di akhirat. Tadi ayatnya masih ingat? Apa? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Tadi saya sudah sampaikan di surat Ar-Ra'd. Lupa lagi ya, catat kalau pelupa ya nyatet ya gitu, karena ilmu itu kan belajar itu seperti berburu, begitu binatang buruannya dapat ya ikat. Nah, ilmu juga sama begitu. Tadi saya sudah sampaikan surat Ar-Ra'd, mereka masuk ke dalam surga Aden beserta orang-orang soleh, berkumpul di situ ayah, ibu, kakek, nenek, uak, bibi, anak, cucu, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk dari semua pintu. Apa kata malaikat? Salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat, kalian sudah melewati kehidupan dengan penuh kesabaran. Nah, saudara-saudaraku tercinta, mari kita berjuang menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terindah, terhebat dalam hidup kita, dan semoga Ramadan ini menghantarkan kita semua untuk melahirkan generasi yang soleh, generasi yang sehat, generasi yang cerdas, generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudara-saudaraku tercinta, sahabat-sahabat tercinta, tafakur ya. Sambil menunggu berbuka, dan semoga Allah menolong kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.